Ketemu lagi dengan saya, Tukang Tok Tok Tok, di channel Dunia Bangunan, channel yang membahas putar seluk beluk dunia bangunan tentang perawatan, perbaikan, dan renovasi rumah. Oke bose, kali ini saya akan unboxing sebuah alat untuk mesin propil ya, untuk membuat almari kitchen set atau pernak-pernik dari kayu ya. Ini ada merek dari Malteng ya. Dan di sini ada mata pisaunya ya. Nanti kita akan buka. Oke, kita buka. Ini masih tertutup ya. Walaupun ini tidak baru lagi, tapi akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Oke, kita buka. Ini masih komplit ya. Setiap pembelian itu ada buku panduan, alat untuk mendukung pekerjaannya ya. Seperti barket ini. Nah, ada banyak sekali sini. Kita bisa memakainya sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya. Oke. Ini unitnya dari Malteng, dan ini tombol untuk mengatur kedalaman ya. Inci sentimeter ini. Seberapa dalam? Nah, ini ada pisaunya pasang seperti ini. Nah, untuk mengukur kedalaman patokannya dari ujung pisau ini ke sini ya, karena ini akan seperti ini ya cara kerjanya. Dia akan mengikis bagian kayu yang akan kita kerjakan. Nah, seumpama ini kayunya, dia masangnya akan seperti ini itu bosnya ya. Ini cukup halus ya, udah saya coba. Rekomendasi banget untuk para pemula untuk membantu pekerjaan profil ya. Nah, ini harganya terjangkau. Di sini ada tombol on off dan memakai sakal geser ya. 220 volt 30.000 per menit, 50 sampai 60 Hz, 360 watt dan kedalaman 6,3 mm. Trimmer S134 ya. Oke. Seperti ini ya, bosnya ya. Kira-kira. Untuk selanjutnya kita akan buka seperti apa sih pisaunya. Nah, seperti ini pisaunya. Ini terjual satu paket ya dia. Ini contoh mata pisau bila kita melubangin kotak ya, lebar 1 cm, dan kalau kedalaman kita bisa atur dengan ini ya, untuk mengatur kedalamannya. Nah, di sini ada berbagai macam ya, disertai dengan kunci untuk memasangnya. Bila kita ingin memasang setengah siku seperti ini, memakai pisau seperti ini ya. Ini ada gambar dan kegunaan pisau dan hasil dari cutter itu ya. Oke bos, untuk bagi pemula cocok banget dan rekomendasi ya. Terima kasih telah menonton video Tukang Tok 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 di channel Dunia Bangunan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam Tok Tok Tok.